Belakangan ini, nama Pulau Rempang sedang ramai diperbincangkan karena seluruh penduduk di Pulau Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 orang akan direlokasi. Tujuan relokasi ini adalah untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang yang rencananya akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata bernama Rempang Eco City. Rencana ini pun mendapat penolakan keras dari warga Rempang sehingga bentrok terjadi pada Kamis lalu, tanggal 7 September tahun 2023. Dalam ilmu sosiologi, Kejadian di Pulau Rempang ini dapat dianggap sebagai contoh peristiwa konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan industri, jasa, dan pariwisata bernama Rempang Eco City. Namun, rencana ini bertentangan dengan kepentingan warga setempat yang tidak ingin direlokasi. Akibatnya, terjadi bentrokan antara warga dengan aparat keamanan. Lantas, apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah... Suatu proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Menurut beberapa ahli, konflik sosial memiliki beberapa definisi, di antaranya adalah: menurut Suryono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia, berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan/atau kekerasan. Sementara itu, Robert M. Z. Lawang berpendapat bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Di sisi lain, Berstein menyatakan bahwa konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif saat melakukan interaksi dengan orang lain. Lalu, apa pemicu terjadinya konflik sosial? Konflik sosial bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti adanya anggota masyarakat yang tidak paham dengan tujuan kelompok atau masyarakat. Konflik yang berlangsung dalam masyarakat juga dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Konflik sosial dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan antar individu. Konflik sosial antar individu dapat terjadi apabila ego masing-masing individu tidak dapat dikendalikan secara tepat. Faktor perbedaan antar kebudayaan juga bisa jadi pemicu konflik sosial. Karakter seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sementara tidak semua masyarakat memiliki kebiasaan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Perbedaan kebiasaan, nilai dan norma sosial yang dianut oleh individu atau kelompok dapat menjadi pemicu konflik jika masing-masing pihak tidak mencoba memahami nilai dan norma satu sama lain. Perbedaan kepentingan termasuk penyebab terjadinya konflik sosial. Berbedanya tingkat kebutuhan hidup dapat menyebabkan perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Faktor perbedaan etnis juga bisa jadi pemicu Perbedaan sistem nilai dan norma sosial antara etnis yang satu dengan etnis yang lain dalam masyarakat multikultural dapat memicu konflik. Selain itu, perbedaan ras, perbedaan agama, dan perubahan sosial yang terlalu cepat juga termasuk faktor pemicu terjadinya konflik sosial. Lantas, bagaimana cara mengatasi konflik sosial? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik sosial, di antaranya adalah: pertama, fokus menyelesaikan masalah. Fokuslah pada masalah yang ada. Bukan memikirkan pendapat pihak mana yang paling benar atau siapa yang salah. Dengan fokus untuk menyelesaikan masalah, maka konflik yang terjadi bisa diredam. Kedua, cari titik terang permasalahan. Cobalah untuk fokus mencari titik terang dari permasalahan berdasarkan akar utama penyebab konflik. Ketiga, identifikasi akar permasalahan. Mengidentifikasi sumber atau akar permasalahan adalah langkah penting dalam menyelesaikan konflik. Keempat, bangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik dan efektif dapat membantu dalam menyelesaikan konflik. Kelima, cari solusi bersama, mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Keenam, bangun empati dan toleransi, memahami dan menghargai perbedaan antara individu atau kelompok dapat membantu dalam menyelesaikan konflik. Ketujuh, lakukan pendidikan dan kampanye. Pendidikan dan kampanye dapat membantu masyarakat memahami pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Terakhir, lakukan mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator, dengan menerapkan cara-cara di atas. Diharapkan konflik sosial dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berujung pada kekerasan. Dengan melihat kejadian di Pulau Rempang, kita dapat melihat bahwa konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan berdampak pada hubungan kepercayaan pemimpin dari rakyatnya. Tidak hanya itu, perekonomian di pulau tersebut pun akan mengalami gangguan. Tindakan kekerasan yang terjadi kemarin merupakan kejadian alami dari adanya konflik sosial. Namun, peristiwa itu perlu segera diatasi. Karena membangun kepercayaan itu adalah penting antara pemerintah dan warganya. Nah, menurut kalian, bagaimana seharusnya pemerintah dan warga Pulau Rempang mengatasi konflik sosial ini? Tulis di kolom komentar, ya.